Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Game. Kita lanjutkan Evertale ya, melawan si Norza Kepret itu. Itu tadi aku barusan side mission tuh. Nah, sekarang kita bisa upgrade, teman-teman. Kita bisa upgrade, kita coba upgrade terlebih dahulu aja. Dan aku lihat-lihat kalau lawan si Norza ini kita butuh Grand Stealth, teman-teman. Grand Stealth itu kita adanya di Esma ini punya Grand Stealth, tapi dia juga perlu karena dia punya Auto Guard pasifnya. Auto Guard ini juga bagus sekali sih, Auto Guard. Terus mending ini aja yang kita ganti sih. Tapi aku juga perlu juga sih. Ini tim yang kedua yang kemarin. Ini sebenarnya sudah oke juga. Kita upgrade yang punyanya Finn dulu aja deh. Change active lineup, oh yes. Power up dulu, kita power up. Weapon-nya si Finn aja kita power up dulu ya. Ini apa sih? SR ya. 4. Langsung jadi 35. Fusion lah, let's go lah. Level 35 loh. Oke, mantap. Bisa di boost juga. Enggak asik. Oke. Sudah. Setelah itu, Norza itu juga imun terhadap stun ya. Jadi kita perlu, bentar, tim 1 berarti kita nggak bisa, dia imun terhadap stun. Jadi kita harus pakai tim 2, teman-teman. Tetap bagaimanapun kita harus tetap pakai tim 2. Kita ke Petra sekarang. Oke, kita ke Petra. Petranya kita upgrade. Petra itu apa? R ya. Wah, ini kita bisa maxin nih. Max 40. Level 40 nih si Petra nih. Langsung aja ya. Maxin si Petra. Maksimum coy. Max 3000 attack jadi 582. Oke, max. Weaponnya si Petra. Weapon Petra pakai staffnya itu yang mana ya? Nah, ini nih. Staff yang ini. Waduh, gold kita kurang nih kayaknya nih. Staffnya apa? SR atau SSR ya? SR apa SSR nih? Staff nih. Oh, SR. SR kita nggak punya, coy. Kita bisa boost sih. Level 25. Level 26. Kurang teman-teman. Ini ada banyak juga ini. Oh, ini tapi kita bisa anu ini. Awaken ya. Push ini aja deh. Lens kita nggak perlu lens, kita buang aja lensnya. Ini juga nggak perlu, coy. Kayaknya sih 25 lumayan lah ya, nambah 1 level. Oke, 400 tuh si Petra, 400. Oke, mantap. Terus, oh berarti ini nih. Si bentar. Si, kita pakai apa sih itu sih? Si bentar lihat. Ini apa ini? Oh, ini katananya si, ambil katananya si kodok aja, ambil katanya si kodok. Nah, oke, save and close. Sebentar, kita power up bisa weapon katananya si kodok ini, kita bisa awaken nih teman. Awaken. Oke, jadi segitu doang. Oke, langsung kita coba melawan si Norza sekarang juga.
Let's go. Let's go. Kalau kita kalah lagi, aduh, nggak tahu deh. Aku harus grinding lagi, aduh. Oke, let's go langsung. Kita coba hajar si Norza ya. Apakah bisa dengan timnya seperti ini? Oke. Dia attack ya si itu. Oh iya, lupa. Aduh, aku butuh guard, teman-teman. Guard. Biar dia guard breaker, teman-teman. Aku pengen ngeluarin guard breakernya dia. Biar spiritnya habis gitu loh. Breast strike. Masih jangan, kita lihat dulu dong. Counter stance-nya masih ada, quicken dulu aja. Poison. Kita coba attack-nya si Finn. 9900 lumayan. Bentar. Oke. Okay. Nah, sekarang kita apa nih? Give turn ke ini. Poison. Oh iya, ini bisa kita upgrade juga nih, teman-teman. Si kuning nih. Poison to 4. Ah, 2000 cuman. Kurang, bro. Attack kita kurang, bro. Gimana, bro? Dia sekali tampol hilang, coy. Grand Stealth. Oke, counter stun-nya keluar. Triumph stun. Aduh, aku benci sekali dengan triumph stun-nya dia. Wah, salah nih, coy. Salah nih, coy. Bener-beneran salah nih, coy. Kenapa aku bilang salah? Karena aku butuh guard breaker. Biar dia butuh guard, biar dia ngeluarin guard breaker-nya. Si Finn mati, coy. Si Finn mati nih, si Finn nih. Kita coba dia poison. Kita poison lagi. Aku butuh spirit. Spiritku juga habis loh. Bisa sih Grand Stealth sih. Di stun itu loh yang buat susah itu loh. Dia mesti nge-stun itu loh, teman-teman. Si Kepret tuh selalu nge-stun gitu loh. Tuh, di stun semuanya, coy. Kena stun semua. Oke, counter, silakan counter, nggak masalah. Overdrive-nya kena. Oh iya, si Petra ini juga punya Grand Stealth, coy. Berarti kita nggak perlu banyak-banyak Grand Stealth sebenarnya ya. Oke, kita ubah dulu. Kita ubah Life Leap Alive. Oke, kamu punya Life Leap ya. Poison the four. 5000, mantap, coy. Lumayan, coy. Habis kita maxin dia. Habis kena maksimum tuh. Lumayan loh. Oke, kita nambahin spirit aja. Kita nambahin spirit. Wah, ini kalau bisa poison the four satu kali lagi, menang kita. Oh, kan kena stun. Itu yang kurang ajar tuh. Kena stun. Ya, ada counter stance-nya masih ada di sini. Oke. Biarlah. Apa salah. Wah, ini bisa ini. Ini bisa. Kita bisa ngalahkan dia nih. Serius. Kita bisa ngalahkan dia nih. Dia ada counter stance, jangan. Tapi percuma Petra-nya di belakang, coy. Grand Stealth aja. Life Leap. Grand Stealth. Kamu sendiri. Nah, ini baru Breast Strike.
bisa nih kita bisa sudah bisa menang nih sebenarnya nih. Bisa. Aku yakin bisa. Oke. Yakin ya bisa nih coy. Yakin aku bisa. Ya nggak masalah, silakan. Silakan. Anjim, distan lagi yang itu. Kurang ajar, distan terus loh. Wah, mati dong, dibunuh dulu dong dia dong. Wah, seandainya kita bisa poison the force sekali lagi, sudah menang kita. Yakin menang, Pak. Bisa poison the force sekali lagi bisa menang tuh. Gak bisa ini HP-nya dia masih banyak ini. Tuh kestan kan gak bisa. Kalah. Oke. Tapi kita bisa menang kan, kita bisa menang. Yakin om. Oke. Kita butuh sedikit tweak ya. Bisa menang kita. Lihat. Oke, gini teman-teman. Jadi team management kita ubah dulu. Kita bisa pakai yang pertama dengan mengganti beberapa nih. Nah, guys, kita ambil dari sini aja. Jadi si aku perlu dia itu gara-gara dia punya teman-teman, apa itu namanya, gift turn. Kalau si Esma ini bisa ditaruh di depan juga untuk gini, ganti aja, ganti si Esma. Staff, ada staff nggak? Oke. Terus aku butuh dia biar guard breaker. Ini kombonya nggak guna sih, dua ini sih. Kita buang aja dia. Aku butuh yang kuat, attack-nya yang kuat. Plus stun, karena stun nggak guna di dia. Berarti aku butuh, kalau ada gift turn lagi sih bagus sih. Kalau kita punya gift turn lagi sih bagus sih. Wah, ini ada gift turn. Oh ya, ini yang tadi ya. Good gift turn. Weapon miss. Oke, kelihatannya kita bisa menang dengan ini, teman-teman. Semoga saja ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bisa menang nih, bisa menang. Lihat ya. Oke. Let's go. Ah, mantap. Dia guard destroyer langsung, dia menghancurkan itu. Oke. Kita quicken dulu. Setelah itu kita poison. Kita attack, kita nambahin spirit. Kita poison the four. Setelah itu kita grand stealth. Di ini. Oke, whatever, counter master, terserah. Triumph stun. Oke, time strike dia mati satu. Gak masalah. Oke, dia masih ada, jangan. Grand stealth dulu aja. Nah, ini baru poison. Attack, kita tambahin spirit. Oke, boleh kita hajar.
Come on. Good. Oke, okay, nice. Get poison lagi. Oke, okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, aku butuh dia. Kan kamu keslip kan sekarang kan? Okay, kita bisa ini bisa. Terot. Ada lagi poison kamu. Breast strike 1000. Anjir, Petranya di-stun terus, ya. Wah, kepret emang. Petranya kena stun terus, coy. Oke. I know sekarang. Aku bisa tahu sekarang. Aduh, damage yang paling besar ini ada di Petra. Dia kena stun. Sama ininya juga di stun. Pinter sekali. Dia pilih mana yang di stun loh. No, pas aja. Poison. Dan kenapa poisonnya hilang ya? Counter master, ketika dia dapat counter master, poisonnya hilang dia. Oke, kita kalah teman-teman. Masih kalah, tapi masih bisa. Oke, kalau gitu caranya berarti kita harus dua kali cari gift turn buat si Petra saja. Ya, berarti cuma dua kali gift turn untuk si Petra khusus. Poison, setelah itu dua kali gift turn untuk si Petra. Lihat nih, si Petra nih. Kekuatannya nih. Poison devour-nya dia ya. Dia yang paling besar attack-nya, coy. Dua kali kena itu, sekarat dia. Oke, okay, si Finn, mantap. Si Finn yang diajar. Gak bisa, kita butuh dua. Si kuning sama si Petra ada di depan, harus di depan. Gak bisa lah. Pas aja. Mati nih. Mati si Petra. Gak bisa. Oke. Ada time bolt. Wah, boleh nih. Gak bisa. Kestun. Kalau dua orang kita gak bisa ajar dia. Tuh kan, kestun lagi kan. Stun-stunnya yang ngeselin tuh stun-stunnya. Bukan gara-gara counter stance-nya, bukan, karena stunnya yang ngeselin. Oke, berarti kita harus cari dua turn, gift turn ke Petra. Berarti yang pertama, oke, berarti seandainya kita nggak usah pakai Esma, seandainya saja kita langsung pakai yang ada gift turn-nya, ini bisa nih teman-teman. Berarti Petra ditaruh di depan. Nah, ini nanti ditaruh di sebelah situ. Jadi bentar, kita cari yang gift turn-nya. Wah, ini ada gift turn-nya nih, 1 2 3 nih. Oke, kita jadikan 1 dulu. 3 itu. Mana tadi 3? 4, ada 4, coy. Oke, kita bisa awaken dia. 1 2 3. Start fusion. Yes. Oke, okay, nice, level 9. Lumayan.
Kita nggak perlu dia tanki-tanki aman, nggak perlu. Yang kita perlu cuma gift turn satu kali untuk si Petra. Oke, let's go, Mamen. Mana tadi? Ini dia. Taruh di sini. Jangan. Nah. Oh, dia lens ya, lens. Wah, lensnya tak buangin lagi. Oke, kasih yang sembarang aja. Kita kasih sembarang. Kita percobaan ini namanya. Oke, let's go, teman-teman. Let's go, kita coba. Come on, come on, come on, come on, man. Bisa nih, bisa nih. Bisa, 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 bisa. Oke. So, kita bisa poison si dia. Oke, nice. Poison Eater. Nice. Terus attack. Nice. Nah, sekarang gift turn. Gift turn, Petra. Nice. Poison to 4. 5000 langsung hilang. Nyo. Asem si Petranya diajar lagi, coy. Oke, boleh. Nyo. Kita poison the 4 lagi. Dua kali loh tak poison the 4. Oh. Tak poison eater sekarang. Nyo. Bisa nih teman-teman, bisa nih. Yakin bisa. Kali lagi poison the 4 mati dia. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Counter, silakan counter. Petran yang dibunuh. Aduh. Oke, enggak masalah, enggak masalah. Kita masih ada poison the force satu lagi. Jangan. Oke, grand stealth. No. Attack, all attack. Waduh. Aku lupa. Kita enggak punya poison lagi. Poison kita sudah habis, coy. Poison kita sudah habis, coy. Gift turn aja kalau gitu. Gift turn. Attack. 900 lumayan. Oke, sih, aku pengen lihat HP-nya dia tinggal berapa sih? Tinggal 9000. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Kita perlu poison the four lagi satu kali paling enggak ini. Grand stealth. Ini. Masih ada counter stance-nya. Oke, sudah agak ada. Kita breasterite. 1600. Kita gift turn. Sekali lagi breast strike. Attack. Oke, okay, counter master, whatever man. Counter master, huh? Oke, nggak masalah. Dia bunuh yang itu. Oh, kita bisa dapat breast strike lagi. Nyo. Wah, mati dia. Mati fix. Lihat nih. Mati kamu ya. Silakan stun, masa bodoh. Nah, final stand. Sweet victory, my man. Gila. Level up. Yo. 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 Kita menang, bro. Yo. Ah, mau apa kamu sekarang, ha? How could this happen? What is that?
I like, yes. We have surpassed you, Norza. I don't know what fate you are bound by, but your sword can no longer defeat us. I have used 24 of my most advanced Ion Thorns, 24. I'm clad in living armor composed of the best part of countless monsters. My blade, the Obsidian Storm, was forged with the most advanced technology. Widu gila. Discipline, devotion, pride. How could it be my fate to lose to you, Charlotte Bratz? Yes, of course, man. Die you. I won't. Norza body, it's... Waduh, dia berubah. Aduh, dia berubah lagi nih. Waduh, kita hajar lagi nih kayaknya nih. Is this Norza's beast form? Itu kah? Apa itu, bro? Gak berbentuk dia ya. I am the ultimate swords master. He has abandoned his human form along with his entire philosophy. Norza, but you have sold your soul and cast aside your sword. You have become nothing but a mindless beast. Waduh, kita hajar. Apa itu, bro? Kok kayak gitu? Wah, ini salah. Kita nggak pakai ini seharusnya. Poison imun, stun imun. Aduh. Poison imun, stun imun. HP-nya 36.000. Gokil. Stun spark. Gokil, lihat nih. Stun skin, stun imun, poison imun. Aduh. Poison imun, stun imun. Fix, kita nggak bisa ngalahin dia. Berarti kita harus buat lagi party dengan combo yang lain. Mungkin kita pakai combo api, masih bisa. Api masih bisa. Terus sleep, dia juga masih bisa di sleep. Terus tell juga masih bisa. Wah, nggak bisa ini, teman-teman. Nggak bisa ini, fix nggak bisa. Karena dia poison immune, gak bisa di poison. Gak mungkin bisa udah. HP-nya juga terlalu besar. Tapi gini, tapi kita harus tahu dulu apa yang dia mau. Seperti apa dia, ya. Kita harus cari tahu. Karena mengetahui musuh kalian itu adalah kekuatan terbesar kalian. Kita lihat apa yang dia bisa ya. Gak apa-apa kita kalah ini. Ini pasti sudah kalah sih. Tapi kita harus tahu seperti apa model dia untuk menghajar. Oke, attack off. Kita coba ya. Time bolt. Oke, sama time bolt juga. Oh, tapi dia nggak punya counter, teman-teman. Dia nggak punya counter stance. Poison. Oke, grand stealth aja kalau gitu. Kita lihat seperti apa dia mainnya. Attack all. 1000 lumayan loh, attack all-nya loh. Grand Stealth. Pain Spirit. 2000 untuk dapat 3. Oke, lumayan sih. Tapi ini nggak seberapa cepat dari yang tadi ya, karena nggak ada counter stance-nya ya. Oke, berarti kita pakai yang paling bagus itu pakai itu, teman-teman. Pakai stealth ya. Karena stealth menghindari time bolt-nya dia. Nggak bisa di poison lagi. Nggak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita lihat aja. Dia bisa di sleep juga kok. Santai. Attack-nya juga cuma 1000. Kayak lumayan. Skin. Poison, poison nggak mempan. Stun juga nggak mempan. Oke, berarti kita harus pakai combo lain nih. Fix. Frenzy Blade. Oke, okay, dia punya Frenzy Blade.
Gak bisa, kalau 1000-1000 nggak bisa nih kita nih. Apa itu? Time ball. Oke, kita kalah. Oke, seperti itu. Dia nggak sebegitu cepat kayak yang tadi karena nggak punya counter stance. Oke, jadi kita jadi sekarang ngerti. Berarti kita harus buat lagi tim 3 Grand Stealth. Oke. Let's go, kita buat teman-teman. Kita cari yang stealth, kita masukin. Karena poison sama stun gak ada gunanya, berarti kita harus cari yang lain. Grand Stealth Quicken ini perlu sih, tapi dia auto guard, kemungkinan langsung dihajar sama dia. Kita coba aja masukin. Terus Survivor's Fury. Survivor's Fury ini apa sih? Lock fall 300. Oke. Blood turn ini apa? Blood turn. Sacrifice one unit. The ally is able to give another ally next turn reducing the auto. Oh. Pain spirit, sleep bomb. Pain spirit, speed. Desperate strike itu apa? Oke. Ini kita punya 4. Yang tadi give turn, purify, guard breaker, poison, ignition, burn blast. Ini kita bisa pakai api-api sebenarnya. Kita lihat dulu yang lainnya. Ignition, burn blast. Ini juga sleep. Ini ada sleep. Sleep mungkin bisa sleep. Purify. Bigger impact, payback strike. Apa itu? Bigger impact, payback strike. Unlock each time an ally is defeated. Wah, boleh juga nih payback strike-nya dia. Ini apa ini? Weaken ally. Attack all. Wah, boleh juga nih juga. Bigger impact, desperate. Pain heal, life flip, purify. Gain stealth. Ah, ini dia yang kita cari, teman-teman. Ini yang kita cari. Oke, ini adalah rare ya. Siapa sih? Rare ya. Ah, ini kita harus nge-upkan dia nih, Stealth Fury-nya nih. Oke, Stealth Fury, kita perlu Stealth Fury. Kita harus dapetin Stealth Fury lagi. Blood Nova itu apa? Blood Nova. Oke, sacrifice. Yang ada blood-bloodnya sacrifice. Final strike kita apa sih? No allies in the battlefield. Fiver, stun pull, quicken, sleep. Oh, ini juga bisa sleep. Oke. Nah, karena ini kita pakai sleep yang ini, kita perlu ini, Dream Hunter. Time strike, no. Purify, give turn. Vengeance Claw. Apa itu Vengeance Claw? If they have defeated 1+. Oke. Gak guna. Grand Stealth, Vigor Impact. Oke, no. Grand Stealth, no. Dream Ender. Ini dia yang kita butuhkan juga. Dream Ender. Life flip. Oke, ada Dream Ender. Kita taruh aja lah. Nanti kita pilih yang mana yang paling bagus. Stealth Strike. Wah, ini Elmina.
aku nggak pernah lihatin Elmi. Nah ternyata bagus juga ya. Oke, okay, stealth status, game stealth. Oke, okay, Elmina, Theo, Mbak, Poison Eater, Overflow, Pain Spirit, Survivor's Rage, ini juga punya Grand Stealth loh, si Missal loh. 300 Theo after user pass enter battlefield. 300 Theo. Breaker, Desperate Blue, Poison Eater, Poison Paralyze, Time Bolt, Overflow, Attack 2, Attack, Press Strike, Class Heal. Oke, kayaknya yang bagus nih, lumayan bagus nih si Miss Shani. Oke teman-teman, Auto Guard, Grand Stealth. Oke, nice, Auto Guard, Grand Stealth. Ini apa nih? Stealth Fury can, oke, nice. Seperti ini juga harus kita up-kan ini. Dream Enter dia juga harus di-upkan sama Elmina. Instant. Ini Dream Enter, ini Stealth. Dream Enter ini 1 2 ini Dream ya. Dream Enter 200 min 4 ini apa Dream Hunter Life Leap Alive. Sleep. Aku nggak yakin sih kalau dia bisa di-sleep 2 kali sih. Jadi kita rubah saja. Kita buat nambah-nambahin damage aja dia. Buat nambah-nambahin damage. Mesha give stealth ini taruh di depan ya. Oke, okay, dia di sini. Oke. Okay. Stealth, kita butuh stealth 1. Oh, wait. Wait. Enggak. Kita butuh ini aja kita masukkan aja. Mana tadi levelnya dia sudah naik ya kan, 40 ya kan. Stealth, oke, okay, nice. Oke, okay, weapons mana weaponsnya si Finn? Di ini kok miss staffnya ini kasih staff yang ini. Lens kapak merah kasih ini, kasih ini si Mesha, ini kasih si ini. Oke, okay, nice. Aksesori jangan lupa. HP attack. Attacknya nambah nih. Oke, okay, attacknya yang nambah kita kasihkan sini. Oke, okay, ini semuanya kasih ini aja. Attacknya yang nambah itu kasih yang para attacker ya. HP nambah kasih para defender. Kasih para defender. Bisa loh, bisa. Kita bisa menang kok, santai aja. Oh, ini 480. Oke, okay, nice. Sik, bentar, aku mau upgrade ini dulu, upgrade si Stealth Fury-nya si dia sama Stealth Strike-nya si Elmina. Stealth Fury-nya sama Stealth Elmina ya, sama Elmina. Mana dia? Mana dia tadi? Oh, ini. Oke, okay, dia adalah biasa. Kita bisa nambahin 3 level 13. Let's go. Oke, okay, selanjutnya si Elmina nggak bisa ya, Elmina ya. Oke, okay, kita tambahin ini aja. Terus Petra, oh, aku masih punya Petra satu lagi dah.
14 lah, lumayan lah. Oke, okay, let's go. Oke, okay, mari kita coba. Mari kita coba. Let's go, mari kita coba. Let's go, man. Yang pertama Mesha Grand Stealth. Dia perlu Grand Stealth. Stealth Fury, kita coba damage-nya seberapa. 3000 lumayan. Cuma kurang aja. Kita betul paling enggak 5000 lah ya. Tapi sekarang kita bisa attack semuanya, teman-teman, tanpa mengkhawatirkan apanya itu. Itunya si attack to grand stealth 90 grand stealth. Grand stealth aja lah. Grand stealth pin. Karena kita main stealth, teman-teman. Oke. Okay. Dia attack terus. Attack aja. Mesha. 900 lumayan loh, masa loh. Attack to, let's go. 700 kurang. Gila. Sekali nge-stun semuanya. Dan grand stealth semuanya. Gain stealth. Stealth Fury. Cerot. Oke, kita butuh Dream Ender-nya dia, jadi dia pas dulu. Attack. Sleep kamu ya. Tidur. Dreamu endah. 3000 lumayan. Stealth Fury 3000 lagi. Kurang sih 3000 kurang sih. Kurang sih. Sleep 2 kali bisa nggak dia? Has slap. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa ternyata. 1000 lumayan loh. Frenzy itulah kenapa stealth sangat penting di sini. Oke, okay, kurang teman-teman, damage-nya kurang. Ini sudah bagus, tapi damage-nya kurang. Oke, okay, sudah bagus, tapi damage-nya yang kurang. Stealth strike. Berapa nih? 2000. Oke, okay. kurang damage. Paling enggak 5000 lah. Paling enggak ada yang 5000 lah baru bisa kita. Tel Fury. Oke. Okay. Dia attack lagi, gila. Oke, okay, attack kamu. Grand Stealth. Aduh, kurang stealth strike-nya nih. Oke, si Petra masih kuat loh. Oke, semuanya stealth. Stealth mode. Attack 2. Wah, salah bro. Aku nggak lihat spiritnya bro. Sebenarnya bisa nih kita menang ya, kayaknya. Kayaknya bisa deh kita menang deh. Enggak lihat spiritnya tadi. Enggak apa-apa, immune. Kita butuh spirit. Enggak butuh poison. Oh kan, enggak ada yang kena kan? Oke. Jadi seperti itu. Wah, bisa nih menang nih sebenarnya nih. Kita coba sekali lagi ya. Brain stealth ini. Stealth Fury. Let's go. Lumayan nih, bisa menang, kita bisa menang. Grand Stealth lagi, aku tadi nggak lihat itunya sebenarnya, spiritnya. Tuh bisa bro ini bro. Tambah spirit. Stealth Fury, wah menang coy. Gila,
dengan tim ecek-ecek. Poison. Wah, menang bro. Take two. Menang. Menang bro. Wah gila sih. Aku gak nyangka bisa menang. Apa nih? Udih, HP-nya 2970 plus. Full spin. Norza. No, it can't end like this. Not in this cursed form. Do you still not understand? The moment you gave yourself to evil, you had already secured your loss. I see, so this is my fate. Yes. KK Gaming. My brothers and sister, I have avenged you. Truth, Norza, if only the two of you had met under better circumstances. It seems as I thought he was struggling against something. Oh, yes, he fought as thought by defeating us he would overcome something else. Ada sesuatu lagi kayaknya. Do you think he was trying to escape the control of the Eternal? It was his choice to join the Iron Legend. Something he said is bothering me though. Apa yang dia katakan menggangguku katanya. It was like he was suggesting that the Iron Lord exists for us to defeat. Did Norja send some kind of intelligent design, a blueprint like Father did? Professor Cullen, what exactly is that we are fighting against? Oh, sebenarnya apa ini yang kita lawan? I have a theory. Oke, aku punya teorinya. I think in time it will reveal itself. Aduh. Waktu akan menjawabnya katanya. At the moment we achieve what no other has managed to achieve. You mean when we steal the Eternal and permanently end the pandemonium? Yes. Let's proceed. The answer to all of our questions lies ahead. Jawaban dari semua pertanyaan kita ada di depan. Let's go, my man. Tapi sebelum kita menghajar siapapun yang ada di depan, aku nggak tahu. Kita sudahi untuk part kali ini. GG banget. Kita berhasil mengalahkan Norza. Dua-duanya, form yang human sama form yang demon, oke? Itu saja untuk video kali ini, semoga menghibur kalian semua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KK Gaming, bye-bye.